Lady in Red. Wanita di merah. Saya translator di sini. Ya, wanita di merah. Hanya pengen warna merah aja supaya cerah hati saya gitu ya. Bukan karena ulang tahunnya Indonesia juga berdekatan. Oh iya, bisa. Oh ya, masuk juga ya, gila. Memang gua nih. Kebetulan pujaan hati saya juga suka warna merah gitu. Jadi saya pakai ini warna merah. Kalau Cinderella gimana? Aku hari ini menjadi Elsa Frozen cosplay ya. Paling lama dandan adalah Bapak Randi kebetulan ya. Kita menunggu lebih dari setengah jam. Sebenarnya bajunya. Sebenarnya bukan dandan. Sebenarnya bukan dandan. Tapi undangannya saya tuh dadakan. Saya baru bikin jasnya tuh hari Senin, udah harus dipakai hari Rabu, ya kan? Gak ada alasan, kita aja bisa. Tapi gak ada alasan. Tetap makanya saya hadir sini. Dia, tapi makanya paling kabur. Allah mata sel. Kita kasih yang terbaik, karena SCTV juga sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Pokoknya konsepnya kalau konsepnya yes. Lucky Harry Potter. Iya. Iya benar-benar. Iya. Gue terinspirasi dari ini kali ya. Detektif apa? Kita bertiga memang mau Peter. Oh benar. Kotak-kotak, iya, kotak-kotak. Balas sekali Aris. Lah. Oke. Kalau Marcel inspirasinya dia apa? Saya black in black, yang penting semuanya hitam sampai dalam-dalamnya cuma hitam. Yang benar. Jangan bohong, kasih bukti. Oke. Ya, semuanya black dia tapi memang konsepnya kita sepertinya lagi mau ada telimok pre-wedding kayaknya. Priwet ya. Semuanya hitam. Tadi kayak Itali ya, mafia Itali ya. Mafia Itali konsepnya. Marceliano. Kalau saya konsepnya seperti krim. Krim color sampai coklat sampai di sepatu. Apanya? Ah, kenapa? Coba, kenapa bisa lama? Iya, karena latihan ngedance. Makeup sama white shirt aja agak lama latihan dia. Latihan ngedance? Ah. Latihan ngedance apa nih? TikTok? TikTok? Iya, iya. Saya tuh susah banget untuk TikToknya tadi yang disuruh sama Sandy, jadi belajarnya butuh 2 hari lah. Oh gitu. Coba contohin Sandy. Tunggu tanggal mainnya ya. Oke. Soon. Ini udah mereka on. Dia pakai keringetan. Panas guys. Lapor. Oke. Terus? Oke. Lanjut. Dia cewek. Maksudnya gimana? Perfecto. Pokoknya sudah luar biasa lah ini. Pokoknya intinya cowok-cowok di Cinta Dua Pilihan malu-malu, tapi sebenarnya gitu. Sebenarnya goyangannya lebih lentur daripada aku sama Eva. Randy. Gitu. Terutama Randy dan Marcel. Iya. Enggak, Randy latihan 2 hari. Saya latihan 2 tahun baru bisa tadi. Tadi yang paling lentur dia nih. Paling lentur orang ini. Pura-pura nih. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu konsumsi pribadi. Itu punya beda. Ya, konsumsi pribadi. Warna biru, Pak. Aduh.